Alhamdulillah masih mau bunyi ya teman-teman, walau nggak terawat sama sekali. Ini lompat miali saya yang awalnya cuma durasi 10 detik sampai sekarang jadi hampir 1 menit ya. Ini nggak saya apa-apain ya karena saya sibuk di rumah sakit. Assalamualaikum, balik lagi dengan Pak Bega di sini ya. Ini lompat miabi ya. Lama nggak pernah dirawat. Ini saya baru pulang dari rumah sakit. Coba baru saya keluarin, langsung begini nih sudah. Kasian, nggak pernah keluar. Tidak dirawat ya teman-teman sama sekali, cuma kasih makan minum itu aja sama bersihkan kandang ya. Cari ganti pakan baru sempat. Pendek-pendek terus ya, makan ya, tapi belum bisa rawat, sementara rawatan hidup aja. Saat ini ya, karena tidak terurus selama beberapa hari, hampir seminggu ya, 5 atau 6 hari, nggak nyampe seminggu karena anak saya sakit. Jadi kurang terawat. Yang penting makan ini diperhatikan, kebersihan kandang juga, dan saya kasih vitamin buat menjaga stamina lovebird ini ya. Mungkin hasil akan berbeda ya teman-teman. Terkadang lovebird kan tidak dirawat malah makin bagus, ada juga yang memang lovebird itu minta dirawat, kalau tidak dirawat malah drop. Jadi ini sesuai dengan pengalaman saya ya untuk lovebird miabi. Kalau untuk lovebird lain mungkin beda cerita, karena tipe pemeliharaan burung dan tipe burung itu sendiri kan berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya bagi saat ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.